Menarik Safia minggu ini, inspirasi gandingan warna busana ombre dalam Asia, tips pelbagai gaya tudung ilham Alia Maisara, pukau antara amalan mistik terlarang dan akibatnya dalam masyarakat, kupasannya dalam Nur Safia. Ikuti pengalaman Ainul Rahman dalam misi kemanusiaan di bumi Syria. Rekaan kad pelbagai motif nukilan cantik art. Dan bersantai dengan hidangan ala barat di The Sams Cafe. Semuanya selepas ini. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat semua penonton Safia. Bagaimana dengan hari minggu anda? Bella harapkan segala yang dirancang dapat dijalankan dengan sempurnanya. Baiklah, hari ini adalah hari kedua Bella di Legoland. Dan sekarang ini Bella berada di Legoland Hotel. Menariknya, setiap perhiasan di dalam hotel ini berasaskan Lego. Misalnya, di bahagian penyambut tetamu ini terdapat hampir 12,400 figura Lego. Lebih menarik lagi, di sini terdapat tiga tema bilik iaitu Adventure, Pirates dan juga Kingdom bersesuaian dengan konsepnya yang berwarna-warni dan ceria. Begitu juga dengan Fashion Ombre. Apa kata saksikan dalam Azia. Ombre dikatakan berasal daripada perkataan Perancis yang bermaksud gradiasi atau pemeringkatan warna. Koleksi ombre pernah menjadi trend pada 2008 dan kini kembali mendapat sambutan dalam kalangan peminat fashion semasa. Ombre bermaksud perubahan tona warna pada suatu fabrik, makanan, rambut dan pelbagai lagi. Baiklah, sekarang ini bersama dengan Bella ialah pencetus idea ombre tie-dye iaitu Nur Akila. Okey Akila, apakah bezanya ombre dan juga tie-dye? Okey Bella, actually tie-dye dengan ombre adalah satu benda yang berbeza. Mm-hmm. Okey, macam tie-dye ialah kita lebih kepada teknik ikatan dan juga corak abstrak. Okey, kalau untuk ombre pula, definisi sendiri ombre itu adalah daripada terang ke gelap ataupun gelap ke terang. Mm-hmm. So macam tie-dye kita banyak buat kepada t-shirt, tapi kalau ombre kita boleh pelbagaikan. Banyak kita boleh letak color pada pakaian itu sendiri, sama ada kemeja, jeans ataupun kasut pun boleh. Tapi memang berbeza. Okey, jadi bagaimana pula dengan adunan warna tu? Okey, untuk inspirasi pula, actually inspirasi tu saya sebenarnya suka Google. Jadi saya suka Google makanan. So macam sekarang ni macam banyak makanan ombre, means cake, cupcake. So daripada situ saya kata, why not kita letak pada kemeja ke, jeans ke, kasut ke. So daripada situ inspirasi saya, kita cuba bermain dengan color. Ombre yang menjadi ikutan ramai, kini ia semakin menjadi pilihan corak pada setiap helaian dan tudung. Bagi wanita dan gadis semasa yang gemar memakai baju berwarna ombre kerana mampu memberi penampilan yang berbeza. Okey, untuk ombre, actually saya lebih kepada kemeja dan juga knitwear, sweater ataupun kita ada vest. Banyak actually yang kita boleh pelbagaikan dekat ombre ni. Tona warna ombre pada baju tidak terhad kepada tona yang terang di bahagian atas atau bawah baju. Ada juga warna ombre yang gelap di bahagian tengah baju dan menjadi semakin terang di bahagian bawah dan atas baju. Yang biasa kita lihat adalah jeans ombre di mana ada bahagian yang terang dan ada bahagian seluar denim yang gelap kerana dilunturkan. Kikila, ramai orang di luar sana takut untuk menggayakan ombre ni. Mungkin mereka takut kelihatan sarat ke. Jadi macam mana tips untuk menggayakan rekaan ombre ni? Tips
bila kita nak pakai ombre, kita tak boleh daripada atas, tudung nak ombre, baju nak ombre, kasut nak ombre, semua tak boleh. Means kita kena fokus satu. Okay, bila kita fokus satu, kita boleh pilih. Macam saya pilih kemeja. Okay, so bila kemeja saya warna ombre, bawah saya boleh pilih jeans biasa. Warna yang flat, tak boleh you nak pakai warna yang lebih kontra daripada color baju kita. Means kalau you nak pakai seluar, atas boleh pakai baju polos. Macam baju putih ke. Bertepatan dengan maksud perkataan tersebut, fashion ombre menampilkan efek gradiasi beberapa tona terang kepada warna yang lebih gelap ataupun sebaliknya. Namun, harus sentiasa diingatkan, fashion ombre ini juga perlu ada keserasian dalam menyuaipadankan setiap helaian dan lebih penting adalah keserasian coraknya. Sebenarnya boleh juga kita nak pakai ke formal, tapi pemilihan color, macam saya cakap, pemilihan color tu penting. Jangan pula you nak pergi formal tapi you pilih lebih daripada 3 color. Kita kena pilih 2 color saja. Means daripada apa, pink pekat, misalnya pink pekat ke pink cair. Macam tu, 2 color saja. Tapi tengok juga acara yang you pergi. Jangan jangan ambil color yang terlalu striking lah. Macam tu. Silap percaturan, padanan boleh memberi penampilan yang kurang menarik dan mungkin anda dilabelkan sebagai mangsa fashion. Selain daripada taman tema utama, di sini juga turut disediakan water theme park yang menariknya terdapat hampir 20 permainan dan 70 model Lego yang disediakan di sini. Seakan menjadi trend kepada pengunjung untuk datang berhujung minggu di sini. Apa kata anda saksikan Trend Tips Tutorial minggu ini? Pelbagai rekaan tudung kini diketengahkan dan mula berkembang seiring dengan trend semasa. Bagi mereka yang berhijab kadangkala buntu untuk memilih penggayaan tudung bersesuaian dengan situasi tertentu. 2014 ni menjanjikan suatu orang cakap trend hijab yang sangat-sangat hebat. Persaingan ada di mana-mana. So, terpulang kepada si pemakai untuk menggayakan tudung tu di mana-mana majlis lah yang mereka kunjungi. So, bagi Kimi, casual dengan glam ni suatu perkara yang berbeza. Casual ni Kimi lebih melihat kepada sesuatu yang ringan, sesuatu yang santai dan sebagainya lah. Dan glam ni sesuatu yang eksklusif, elegan dan modest orang cakap. So, kalau casual ni dah tentunya fabric yang harus digunakan adalah seperti chiffon, warna-warna yang pastel. Ada dia punya add-on value. Add-on value tu seperti apa orang cakap, ada headgear, ada brooch, ada ribbon dan sebagainya. Itu sudah memadai sebenarnya. Dan bagi konsep glam pula sebenarnya, seseorang hijabi itu perlu menyesuaikan dengan elemen yang sangat-sangat apa orang cakap catchy, dengan adanya elemen seperti sequin, beading, Swarovski ataupun helaian-helaian lace dan sebagainya. Pemakaian tudung haruslah minimal sekiranya busana yang dikenakan sedikit sarat. Manakala jika tudung yang digayakan mempunyai perincian yang berat, kurangkan perincian pada bahagian busana untuk menyilahkan lagi gaya seimbang. Tak salah sebenarnya kalau kita menggayakan satu warna daripada atas ke bawah, kecuali dan kena ada kontra warna itu sendiri. Dan fashion ni adalah suatu benda yang lahir daripada hati seseorang. Kalau dia merasakan bahawa fashion itu bagus, fashion itu sesuai dengan si pemakai, maka mereka terus boleh menggunakan idea ataupun kreativiti mereka. Dan bagi Kimi, kalau sesuatu busana ingin digayakan, pastinya ada warna-warna kontra sedikit, kerana warna kontra ini iaitu blocking color adalah warna yang in pada 2014, di mana kita tahulah. Penggunaan tudung instant juga mampu menaikkan seri pemakai sekiranya kena pada gayanya. Dengan tudung instant ini, boleh menjimatkan masa serta mudah untuk menyarungnya. Alia Maisara terkenal dengan satu cara melilit hijab, iaitu kita menggunakan paper clip. Paper clip yang boleh didapati di kedai-kedai buku itu, kita menggunakan sebagai satu bahan utama untuk melilit tudung. Itu saja sudah memadai kerana kita tidak menggunakan jarum, kerana jarum ini mempunyai satu efek. Mungkin tudung akan rosak dan sebagainya, terutamanya fabric seperti satin, apa clip dan sebagainya. So kita hanya menggunakan paper clip. Selain itu, 3 aspek utama perlu dititik beratkan dalam mengikuti trend tudung ini, iaitu bentuk fizikal, gaya atau tema yang bersesuaian serta keyakinan diri dalam mempergayakan gaya hijab. Kita tidak seperti fashion-fashion para hijabi di Indonesia maupun di Thailand.
So kita masih lagi dalam ke arah itu. So kalau dilihat fashion kita sekarang ni masih lagi dalam keadaan yang agak tidak ekstrim seperti mana mereka di luar. Boleh sebenarnya gayakan. Itu seperti mana saya cakap tadi, keyakinan tu penting kepada setiap hijabi. Maka apabila sudah pun sarat di bahagian atas ataupun bawah, perlu meminimalkan pemakaian serta pemilihan warna itu sendiri. Apa yang penting, setiap gaya yang dikenakan perlulah sederhana namun masih kelihatan elegan agar tidak menjadi mangsa fashion dalam mengikuti trend terkini. Amalan mistik terlarang dan akibat dalam masyarakat. Kupasannya dalam Nur Safia. Legoland Waterpark ini adalah yang pertama di Asia dan yang terbesar di dunia. Dan yang menariknya, segala peralatan di sini berasaskan Lego seperti pelampung yang digunakan. Materialnya juga lembut, tidak seperti Lego biasa. Dalam seronok bersama keluarga ketika beriadah, anda harus peka akan keselamatan dan juga persekitaran supaya tidak berlaku perkara di luar jangkaan. Seperti isu sekarang ini iaitu pukau. Apa kata anda saksikan Nur Safia minggu ini. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, negara dikejutkan dengan aktiviti pukau yang berleluasa. Kebanyakan kegiatan pukau ini dilakukan untuk mengaut keuntungan berganda dengan cara mudah tanpa melakukan jenayah berat seperti rompakan bersenjata. Kerana ianya seolah-olah mangsa menyerahkan kepunyaan mereka secara rela. Pukau ni adalah satu macam cara untuk orang menundukkan orang lain tu. Pada pendapat saya, yang salah tu dia macam pukau pakai ilmu hitam ke apa macam tu. Tapi kalau macam dia cakap, orang tu terpukau dengan percakapan ni untuk produk yang dia jual tu, rasa macam okey, tak ada masalah. Lagunya ada orang pukau ni untuk duit. Macam ada orang pukau seseorang tu, orang terlupa, so dia orang dengan senang lah. Dia ambil lah apa barang berharga and then dia tinggalkan. Pukau terbahagi kepada pelbagai jenis bergantung kepada tujuan si pemukau kepada mangsa. Terpukau, terpedaya, terpesona ini bagi saya itu satu ungkapan yang berbeza pada nama, pada hakikatnya sama. Biasanya pukau ni kita menjurus kepada ilmu hitam. Terpesona itu kebiasaannya kita terpesona dengan sesuatu benda yang tanpa ilmu, tanpa jin dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya tiga perkara ini sinonim dengan pukau. Seseorang itu kena pukau, dia akan terpesona, seronok. Yang salah nampak betul, yang betul nampak salah. Jadi dia ada kaitan, ada kesinambungan pada tiga ungkapan itu. Membela ikan puyuh, meletakkan lesung berisi air dan pelbagai lagi cara adalah antara amalan untuk menangkis gangguan pukau mengikut kepercayaan dahulu. Pukau ialah satu ilmu yang dipraktiskan dengan menggunakan pihak ketiga iaitu jin untuk menghilangkan kewarasan seseorang, untuk menghilangkan keyakinan seseorang dengan tujuan tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu dalam jangka masa yang tertentu. Antara teknik pukau yang diamalkan ialah melalui hembusan asap, pandangan mata dan sentuhan. Setiap teknik ini mempunyai peranan tertentu seperti ingin meminta sesuatu daripada mangsa, tujuan memikat dan untuk mempengaruhi seseorang. Alam cyber, alam maya boleh juga memukau seseorang itu. Sebab itulah pesanan saya kepada penonton sekalian, jangan sesekali kita kalau boleh dalam Facebook tu letak gambar yang penuh. Kerana ada sihir yang boleh disihir melalui gambar. Gambar tak payah post macam dulu dah, gambar dalam Facebook cukup banyak sekarang ni. Gambar penuh tu kata ulama, mereka boleh menyihir dengan syarat mereka tahu nama, dengan syarat mereka tahu di mana mereka berada. Walaupun mereka tak buat secara real, yang menggunakan pihak ketiga itu yang menjadi masalah, iaitu menggunakan jin lah nak berubah. Walaupun zaman sudah berubah dengan arus pembangunan yang pesat, aktiviti pukau ini semakin berleluasa. Safia berpeluang menemu bual seorang mangsa yang terpukau dengan satu skim yang menjanjikan pulangan lumayan. Baiklah, bersama dengan Bella sekarang ini adalah salah seorang daripada mangsa yang pernah terpukau dengan sesuatu skim. Okey, baiklah Kak Ina, boleh tak ceritakan sedikit kejadian? Bagaimana Kak Ina boleh terjebak dalam kejadian tu? Okey.
Pada mula Kak Ina terjebak. Kak Ina ada dapat sepucuk surat, surat melalui letterbox. Dalam surat tu dia menawarkan satu peluang untuk kaya cepat. Teruslah akak beritahu, akak seorang yang jenis mudah terpengaruh. Dia ada bagi nombor telefon kat situ. So akak telefon, bila dengar suara rasa macam percaya pada dia. Melalui janji-janji manis, mangsa mudah terpedaya dan terpengaruh dengan ganjaran yang bakal diperolehi. Ditambah pula melihat rakan-rakan lain yang telah berjaya melalui skim ini, menambahkan lagi kepercayaan terhadap individu yang menawarkan peluang untuk menjadi kaya. Dalam skim cepat kaya juga sebenarnya ramai orang yang terpengaruh. Pertama, dua benda di sini. Ada yang betul-betul skim cepat kaya yang tidak menggunakan ilmu hitam. Mereka menggunakan satu teknik bagaimana untuk mempengaruhi pelanggan. Sebagai contoh, kamu labur RM50. Dalam masa setahun, kamu akan dapat RM5,000. Dengan janji-janji manis, boleh mempengaruhi seseorang. Dan yang kedua yang kita bimbang, skim cepat kaya yang melibatkan pukau. Walaupun timbul rasa was-was, Ina akui dia seakan tidak mampu menolak atau mempertikaikan apa yang dikatakan. Malah bersetuju mengikut syarat yang dikenakan. Seperti yang dia nak, amount dalam RM600,500 akak bank in. Seperti biasa, sebab nak cepat duit yang dia tawarkan pada kita. Tapi Kak, dalam tempoh akak buat benda ni semua, ada tak akak berjumpa dengan orang yang hubungi akak? Ada. Lepas dah bank in RM600,500, akak macam tertarik untuk jumpa dia lagi sebab macam best lah dia cerita pasal pelaburan dia. So apa yang dia janjikan dengan akak, contohlah investment kan, katakanlah bank in pada dia amount RM600,000, dalam masa sebulan kita akan dapat RM1,200. Dia janji macam benda tu income berdouble. So bila kita dah jumpa dia dekat luar, seperti yang dijanjikan lah, kita jumpa dekat kedai makan. So dia terangkan dengan lebih detail lagi tentang investment cash. Seronok dengar dia bercerita sebab investment tu melibatkan, kalau hari ni kita register RM10,000, bulan depan dalam masa sebulan akan meningkat RM20,000 kata dia. Terkena ilmu pukau juga boleh menyebabkan mangsa menjadi hilang pertimbangan dan bertindak di luar kawalan tanpa mereka sedari. Dalam situasi yang dialami oleh Ina, dia seakan terpukau dengan bahasa dan ayat manis yang digunakan sehingga dia sanggup menyerahkan segala wang dan barang kemas dalam keadaan bingung dan terpinga-pinga. Time tu akak pakai cincin, akak bagi kat dia sebagai modal lah untuk join pelaburan yang seterusnya sebab yakin dalam masa sebulan tak lama boleh dapat balik amount yang segitu. Okay, jadi bagaimana Kak Ina sedar macam benda ni semua palsu? Lepas dah buat investment tu, saat tersedar bila duit dah habis, barang kemas pun kita dah bagi. Dalam masa sebulan, dia tak ada telefon Kak Ina balik. Tak ada follow up balik. Kak Ina yang hari-hari sibuk telefon dia tanya tentang duit kita, investment kita bila, tapi malamnya tak dapat dihubungi. Banyak kali telefon, hari-hari telefon, itu mengambil masa dalam masa 2 bulan. Okey, jadi apa tindakan akak setelah akak sedar yang akak ditipu? Tindakan untuk diri sendiri, berbalik pada muhasabah dirilah. Akak dah tak percaya orang, maksudnya tak mudah untuk percaya orang sebab sebab terlalu percaya orang dan yakin dengan pujukan orang, terus duit dengan barang kemas semua habis. Bagi mengelakkan terkena sihir pukau di alam cyber, pengguna laman sosial dinasihatkan tidak meletakkan gambar penuh kerana ilmu pukau boleh dilakukan dengan mudah melalui gambar sahaja tanpa perlu berdepan dengan mangsa. Kalau kita dihampiri oleh seseorang, terutamanya pemukau ini, biasanya dia makan masa 10 second baru dia boleh meresap masuk elok. Baru dia boleh mempengaruhi kita dan sebagainya. Jadi kita boleh mengelakkannya. Sebagai contoh, di bank orang datang nak cerita pada kita, jangan layan dia lebih daripada 10 second. Okey cik, terima kasih banyak, saya sibuk. Sebagai antara bahasa-bahasa yang tidak kesat, yang dia boleh terima, yang dia tak sakit hati. Okey cik, saya dah ada produk ni, saya dah beli kemarin. Walaupun tak beli pun, tapi nak mengelakkan benda yang lebih besar berlaku, lebih baik kita mengelak. Itu yang pertama. Jangan layan lebih daripada 10 second. Yang kedua, kita cuba jauhi orang yang kita curigai. Sebagai contoh, kita pergi kat bank, ada dah orang dia tunggu isap rokok tepi ATM. Dia memahati kita daripada kereta lagi. Kalau boleh tak payah pergi ATM tu lah, pergi ATM lain.
yang lebih banyak. Kat stesen-stesen minyak pun banyak. Tak payah cari tempat yang bermasalah. Walaupun kita tahu mungkin orang tu tak pukau kita pun, tetapi sikap berhati-hati dan sikap kita, pandangan terhadap orang tersebut, kita letak dalam kepala kita negative thinking. Ya? Sebab kita nak selamat ni, sebab saya dah beritahu dah tadi, boleh menggunakan dengan asap. So kita cari ATM lain. Mencegah lebih baik daripada merawat. Justeru membaca surah-surah tertentu mampu menjauhi kita daripada ilmu pukau. Untuk mencegah daripada pukau, yang pertama, sebelum keluar rumah, kalau boleh kita baca ayat benteng diri. Ayat benteng diri ini ada dalam Quran, yang mana saya nak bagi pada pagi ini, pada hari ini, ayat benteng diri yang paling pendek dalam Quran. Ya? Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala dah menyebut, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Surah Hud ayat 57, yang bermaksud, sesungguhnya Tuhanku maha penjaga ke atas makhluknya. Individu yang tidak bertanggungjawab dengan mengaut keuntungan secara mudah dan cepat tanpa menghiraukan kemudaratan orang perlu diperkas dan mendapat hukuman yang setimpal. Selepas ini, ikuti pengalaman Ainul Rahman dalam misi kemanusiaan di bumi Syria dan rekaan kad pelbagai motif nukilan cantik art. Joker Soccer ini adalah daya tarikan utama di sini. Bagi anda yang ingin melepaskan anak-anak bermain di sini, bolehlah kerana insya-Allah keselamatan terjamin. Baiklah, sementara bila nak menerokai lagi model permainan lain di sini, apa kata anda saksikan Imrah minggu ini? Bagi Ainul Rahma atau lebih mesra dengan panggilan Ain, perasaan teruja apabila dipelawa untuk menyertai misi kemanusiaan ke Syria. Saya terpanggil untuk melibatkan diri kerana simpati dengan penderitaan pelarian Syria. Dan saya juga, the thing is, sebagai orang Islam, saya rasa kita lah sepatutnya yang lebih sensitif terhadap penderitaan manusia. Doesn't matter lah agama, bangsa. Kita yang patutnya rasa terpanggil untuk membantu orang lain yang berada dalam kesusahan. So saya rasa sebagai tanggungjawab saya sebagai orang Islam untuk membuat sesuatu tentang penderitaan orang lain. Saya beritahu abang-abang saya pada mulanya mungkin mereka kurang menyokong kot. Tapi setelah saya bincang dengan ibu saya, dan first sekali saya buat solat istikharah. Dan mak saya kata, okay, kalau you dah solat istikharah, then this is a good thing. Dan dia support saya. Dan in the end, my brothers, my family pun support saya. So it's. I think they understand that this is what I need to do and what I want to do. Dari Aman, Ain dan kumpulan sukarelawan bergerak menggunakan jalan darat untuk ke kem-kem pelarian Syria yang terletak di utara. Sepanjang perjalanan ke kem pelarian, masih kelihatan hamparan salji yang menutupi kawasan lereng bukit serta ketulan ais memenuhi jalan dan kawasan bandar di sana. Saya rasa sangat simpati dan saya rasa when I go back, I will try to raise more awareness tentang the plight of the, you know, these Syrian refugees, dan saya berharap dapat membantu, dapat raise more funds supaya kita dapat bantu mereka dan mereka dapat keluar dari kehidupan dalam kemah ni saja. Dan as you know, sekarang ni musim sejuk. Kami yang tidur di dalam rumah dengan heater pun rasa kesejukannya, dan saya tak boleh bayangkan macam mana mereka hidup dengan anak-anak, baby kecil-kecil dalam kemah yang sejuk tu tanpa heater. Kemah pertama yang dikunjungi anggota sukarelawan Malaysia ini terletak di Mafraq, kira-kira 85 km dari Amman. Bagi pensyarah berusia 30-an ini, dia amat teruja apabila pertama kali menjejakkan kaki ke kemah pelarian. Bagi Ain, hatinya tersentuh apabila melihat keadaan anak-anak ini yang comot dan kebanyakan mereka tidak mempunyai pakaian musim sejuk yang sempurna. Ana bidi hadha maulud. Anak aku. Malah ada di antara mereka yang berkaki ayam atau hanya berselipar.
Saya rasa sangat tersentuh sebab mereka ni kanak-kanak, tapi kerana peperangan mereka terpaksa hidup dalam keadaan macam ni, dan they're deprived of a childhood, normal childhood. Tapi mereka masih lagi boleh tersenyum dan masih boleh gembira. Dan dia macam kanak-kanak lain, dia bagi coklat, bagi gula-gula akan rasa gembira. Bagi lollipop pun sangat gembira. Jadi, dan bila budak-budak ni datang peluk saya, cium saya dan cakap terima kasih, walaupun saya tak faham bahasa Arab, tapi expression wajah mereka yang menunjukkan mereka sangat-sangat berterima kasih tu buat saya rasa sangat tersentuh. Sebab pada saya, bagi gula-gula dengan coklat tu bukanlah perkara yang besar, dan bagi toys tu bukanlah perkara yang besar, tapi pada mereka seolah-olah benda tu sangat besar. Walaupun gembira mereka melayan keleta anak-anak ini, rakannya Sofia turut tersentuh menakar nasib dan masa depan anak-anak ini. Saya rasa I'm speechless because mereka, benda yang budak-budak dekat Malaysia tak pandang, bagi mereka sangat-sangat berharga dekat sini. Every little thing counts. So benda yang kita buang dekat lantai kalau kat Malaysia, kita buang-buang tu tak kisah, dekat sini sangat-sangat berharga. So sepanjang seminggu berada di Jordan, Ain dan kumpulannya telah melawat ke 5 buah kem pelarian, dan dalam kunjungan itu mereka telah menyampaikan bantuan bernilai lebih RM250,000. Saya harap dengan apa yang kami dapat berikan ni dapat memberi sedikit keselesaan kepada keluarga-keluarga Syria, dan saya harap ini hanyalah permulaan kerana winter baru sahaja bermula. It's going to get worse, so I hope that we'll be able to get more funds to help them. Tapi juga seterusnya bukan sahaja berakhir di sini, kerana masih ada banyak lagi keperluan mereka. Contohnya keperluan pendidikan, anak-anak ni tak pergi sekolah dan mereka sepatutnya bersekolah. Dan saya harap Yayasan Amal Malaysia berkira-kira untuk meneruskan misi dengan melangkah ke arah education pula, dan saya harap dapat support mereka dalam misi-misi yang seterusnya. Bagi Ain, misi ini banyak memberi kesedaran kepadanya betapa beruntungnya rakyat di negara ini dapat hidup dalam keadaan aman damai. Kita boleh bercakap, kita boleh tengok gambar, kita boleh tengok TV, tapi takkan sama pengajaran dengan berada di situ. Dan saya bersyukur dengan apa yang Allah dah beri kepada saya, dan you know, secara amnya, what we have as Malaysians, we're very lucky. Kerana kita hidup dalam keadaan yang aman dan sangat selesa. Dan saya harap lebih ramai orang Malaysia come out of their comfort zone and try to do more outreach humanitarian programs like this and get involved. Pengalaman pertama menyertai misi kemanusiaan ini juga telah menyuntik semangatnya untuk terus terlibat dalam bidang kesukarelawan bagi membantu mereka yang memerlukan. Sekarang ini Bella menghala ke Lego Wave Pool. Menariknya, dengan ombak buatan di sini, pengunjung boleh merasai sendiri seolah-olah berada di pantai. Jadi sementara Bella nak ke sana, anda di rumah saksikan blogger pilihan minggu ini. Jika dahulunya rekaan bagi kad kahwin hanya bermotifkan flora, namun kini corak dan bentuknya telah dipelbagaikan mengikut trend semasa. Selain kad kahwin, variasi label juga semakin menjadi tumpuan. Bagi Rabiatu Nabila, minat terhadap mereka kad dan label tercetus apabila mendapat pujian daripada rakan-rakannya. Sekarang ni memang kalau ikut perkembangan sekarang ni, banyak orang macam lagi prefer untuk cari name card macam kad kahwin semua through online, sebab mungkin kesibukan masa ke kan. Dan mungkin juga sebab daripada online senang kan, kita nak deal dengan customer tu, kita nak tengok design, kita nak tengok apa. Kalau ikut trend macam daripada segi design macam mana yang orang nak sekarang ni, lebih kepada geometry shape ataupun kalau kita tengok English style ke, banyak
jenis desain yang macam itulah. Rekaan kad nama yang ringkas dan formal dapat membantu pemiliknya untuk tampil yakin setiap kali mengedarkan buat kenalan. Dulu mungkin orang macam saya pun dulu macam fikir okay, mungkin bila kita nak order katakan coklat, labeling untuk coklat, kita susah kita nak order. Mungkin kena order dekat kilang ke kan. Bila I try explore benda tu, I banyak buat research dekat Google untuk pasaran luar lah. I tengok macam mana apa ni orang dekat luar tu buat diorang punya logif untuk kahwin. Then I cakap, oh dekat sana banyak DIY semua macam mana kita nak buat. Tu I pun fikir, oh benda ni kita boleh buat. Kita boleh buat sendiri kan. Tak payah nak keluar kos yang banyak pun. Orang mesti boleh order dalam kuantiti yang sikit. Kalau kita nak dekat kilang tu, confirm kuantiti yang banyak. Bagi Nabila, setiap rekaan yang dibuat perlulah dikaji motif yang digunakan supaya bersesuaian dengan konsep yang diinginkan dan selaras dengan majlis yang diraih. Sekarang ni memang trend sangat geometric shape, macam zigzag, check shape. Memang itu kalau ikutkan lah, I rasa semua orang yang request design ke I semua, I nak macam ni. Tapi I pula tengok, sama je semua macam tu. Mungkin I akan ubah sikit-sikit lah. Tapi geometry shape memang tengah orang nak sekarang. Ternyata dengan variasi rekaan yang ditampilkan masa kini, memberi banyak pilihan buat mereka sama ada sentuhan moden ataupun tradisional. Biasanya kalau nenekat, kita akan ambil order paling minimum 100. Satu box tu ada 100. Kalau untuk kad kahwin, paling minimum kita akan ambil 500. Kalau bawah 500 tu mungkin atas dasar negotiation kan. Dan stiker paling minimum 100 pieces. Diperbagaikan dengan saiz dan bentuk dapat memberi tarikan bagi memastikan rekaan yang diingini dapat dihasilkan. Cabaran first bagi saya lah. Cabaran dia dari segi masa sebab saya bekerja. Dan saya hanya ada masa malam je untuk saya buat design, untuk saya buat printing. Dari situlah macam first rasa penat lah. Tapi bila dah biasa, dah selalu, dan saya rasa macam dah okey dah. Dan kalau dari segi customer tu, memang mana-mana business pun ada cabaran dari segi customer. Customer memang macam-macam ragam. Cuma saya akan handle sebaik yang mungkin. Mana yang saya boleh handle, mana yang saya still boleh bertoleransi. Dan ada jugalah customer yang okay, I dah pin tapi dia senyap. I contact dia semua, dia tak ni. Itulah dari segi cabaran. And macam mana pun I still kena ambil benda tu as positif kan. Medium atas talian sememangnya memberi kemudahan produk ini mendapat tempat di pasaran. Bersantai dengan hidangan ala barat di The Sums Cafe dan ketahui produk terkini di pasaran dalam berita. Semuanya selepas ini. Waterpark Legoland ini adalah pusat sehenti lokasi bersantai pada keluarga untuk berhujung minggu. Jadi, ini adalah lokasi yang menarik dan mampu memberikan mood yang ceria kepada mereka. Jadi, apa kata anda saksikan santai minggu ini? Cafe The Sums yang terletak di Seksyen 13 Shah Alam menyediakan hidangan yang berasaskan makanan barat dan setiap satunya pasti akan memuaskan hati pelanggan yang berkunjung ke sini. Terletak jauh dari kesibukan bandar, Cafe The Sums menjadi tumpuan bagi golongan pelajar. The Sums ni dia basically makanan yang kita tunjukkan banyak dari segi fusion, campuran. Dari segi makanan Melayu, makanan Western. Itu kelainan yang kita cuba ketengahkan. Sambil-sambil itu kita guna konsep-konsep yang cuba bagi The Sum ni nampak lain daripada kafe-kafe lain lah sedikit. Contoh macam kita gunakan box kat sini selain daripada pinggan. Ada advantage pada box ni jugalah basically. Menggunakan slogan For Foodie by Foodie, sesuailah bagi pencinta makanan yang mahukan kelainan dalam menu barat yang disediakan oleh pencinta makanan juga.
Penggunaan kotak sebagai bekas hidangan adalah antara kelainan yang ditampilkan. Box ni satu benda, dia kalau katakanlah seorang pelanggan tu makan dekat sini dan dia tak habis makan, box ni dibuat daripada food grade paper. Food grade paper yang material dia tak, kalau katakanlah kita letak barang-barang makanan panas, dia punya chemical daripada makanan panas, kotak ni tak akan pergi ke makanan. Sebab dia material yang dibuat tu memang sesuai sangat untuk barang-barang makanan. And then kalau katakanlah tak habis, boleh bawa balik dan juga panaskan dalam microwave. Dan boleh simpan dalam freezer. Kita gunakan box ni sebab hygiene factor kat sini. Kepakaran memasak oleh chef yang telah dilatih dan diajar oleh pemilik chef menjadikan hidangan yang disediakan di sini menyelerakan. Antara signature dish yang kita boleh tengok ini, ini signature dish kita, chicken desam. Chicken desam ni kita chicken chop tapi kita goreng dengan telur. So dia coat dengan telur, then kita top up dengan kita punya house specialty sauce. And then kita ada pasta desam tu sendiri, satu signature dish sebab kita gunakan daging dinding. And then kebanyakan kita punya crowd punya suka kat sini, kita punya daging dinding tu. So kita olahkan daging dinding tu dengan banyak benda. Contohnya sandwich pun kita pakai daging dinding. Daging dinding yang dahulu hanya boleh didapati dalam masakan Melayu, kini telah divariasikan dengan mengadaptasikannya dalam masakan Barat. Yang pasti ia semakin digemari dan diterima oleh pengunjung. Sebenarnya ini first time datang kat sini juga, kawan datang tunjuk. Tapi tempat ini interior design dia cantik. Lepas tu price dia affordable, tak macam kafe-kafe lain yang nampak macam glamour tapi harga pun mahal juga kan. So kat sini macam boleh promote dekat kawan-kawan lain juga. Sedap, memang sedap lah. And then price dia pun affordable. And then tempat ni cantik lah. Sangat macam, dia tak heavy. It's so nice. And then memang akan datang lagi lah. Sedap. Buat penggemar masakan Barat dengan cita rasa unik, Cafe The Sums adalah lokasi untuk hujung minggu ini. Pengimport kurma Batil Asia dan Telekong Bia Mikael sekali lagi berkolaborasi dalam menghasilkan hamper buat penggemar kurma dan telekong mereka. Untuk tahun 2014 ni, sempena tahun melawat Malaysia, kita dah decide untuk collaborate together untuk hasilkan satu hamper yang mana mampu milik harga, iaitu dengan antara harga RM300 hingga RM1,200, yang mana kita letakkan terus barang eksklusif Batil dan juga Bia Mikael punya produk, iaitu telekong berwarna eksklusif sekali sebagai hantaran yang boleh dijadikan juga sebagai hadiah kepada yang orang istimewa lah. Gabungan hamper yang terdiri daripada kurma dan coklat Batil bersama keindahan rekaan telekom Mia Mikael pasti menjadi pilihan buat bakal pengantin. Basically dia about exclusive gift hamper khas untuk sebagai hadiah ataupun lebih sesuai untuk hantaran perkahwinan yang eksklusif. Sebab Batil tu sendiri adalah premium dates yang memang nama yang eksklusif. So kita sangat berbesar hati dapat berganding bahu dengan Batil dengan Mia Mikael. Everybody suka barang-barang yang macam ada brand untuk khas untuk hari bahagia mereka, macam mesti handbag something. But why not telekong? So that's why we work really hard on the branding of telekong itself, iaitu telekong Mia Mikael. So dengan kolaborasi kami ni, kita come in one set exclusive gift hamper, so diorang tak perlu lagi nak fikir apa nak bagi. So macam it's all come in one set with affordable price. Hamper ini disarankan menjadi pelengkap set hantaran buat pengantin perempuan di hari pernikahan mereka. Baru-baru ini berlangsungnya satu majlis pelancaran produk khusus buat wanita bertudung. Majlis dimeriahkan dengan tema ala Arab. Okey, pada hari ini Safi membawa kembara kepada satu lagi produk baru yang mana kita melakukan satu pelancaran Safi, iaitu Safi Sheila, rangkaian syampu untuk wanita bertudung yang pertama di Malaysia. Semasa majlis berlangsung, terdapat juga pengisian mengenai tips penjagaan terhadap permasalahan rambut. Kita keluar pagi and then balik petang, satu hari bertudung kan. And then cuaca dekat Malaysia ni kadang-kadang panas, kadang lembap. And then sometimes we tend to get sweat the whole day wearing tudung. So kita rasa tak selesa. So usually selalunya lah wanita Malaysia ni
akan membasuh rambut I think almost 3 times in a week. Dan dengan shampoo Sheila product ni, kita ada shampoo, kita ada perapi rambut dan kita ada penyegar kulit kepala, which is this is something new. Memang shampoo lain tak ada lagi. So complete our hair regimen. Kepelbagaian pilihan shampoo dan perapi serta penyegar kini boleh dimiliki oleh semua wanita. Shampoo ini yang direka khas bukan saja kita buat untuk nak cater each one punya keperluan. Malah kita portraykan dari segi personality, yang mana wanita Malaysia sekarang ni suka bergaya, suka colour yang ceria. So with this shampoo Safi Sheila, kita harap dia tak ada halangan dan kita, mereka ni akan melakukan segala apa yang mereka impikan dan akhirnya become successful. Setelah sejam bersiaran, pelbagai pengalaman menarik Bella rasai di sini. Bella harap dapat membantu anda untuk merancang percutian pada hujung minggu nanti. Baiklah, Bella ucapkan terima kasih kepada Legoland Malaysia Resort yang sudi menerima kunjungan Safia di sini. Bagi anda yang ingin maklumat lanjut, bolehlah layari Facebook Safia TV 9 ataupun lawati di portal rasmi www.tonton.com.my untuk menonton siaran ulangannya. Sehingga kita berjumpa lagi pada episod hadapan Safia Progresif dan Proaktif. Assalamualaikum. Bye. This is my kingdom come. This is my kingdom come.